berhasil mengangkat derajat orang tua dan mengantarkan keluarga pada gerbang kebahagiaan. Kerja kerasnya tak sia-sia. Siti Badriah membungkam mulut orang-orang yang mencibir. Sang biduan ini juga Via Valen jawab pertanyaan netizen perihal motivasi ia berkarir. Motivasi kakak dulu apa, kak? Hingga sukses seperti sekarang? Tanya seorang followers yang tak dituliskan namanya. Jawaban yang diberikan Via Valen bikin haru. Ternyata, ia berjuang sukses untuk merubah pandangan orang terhadap ia beserta keluarga yang dulu hidup susah. Pengen angkat derajat keluarga, karena dulu sebagian orang menganggap keluargaku menjijikan karena miskin. Jawab biduan kelahiran 1 Oktober 1991 tersebut. Via Valen pun sudah mewujudkan keinginannya itu. Sekarang ia jadi biduan papan atas. Via Valen beserta keluarga memiliki semua yang diimpikan. Pemilik nama lahir Maulidia Octavia ini juga membuat keluarganya dihormati serta layak dipandang. Lima, Lesti Kejora. Menjadi salah satu bintang muda tersohor, Lesti Kejora beri contoh yang baik. Diterpa ketenaran, tak membuatnya tinggi hati. Lesti tetap jadi sosok yang sederhana. Diketahui, anak kedua dari 3 bersaudara ini berjuang sejak kecil untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga. Mengikuti sebuah ajang pencarian bakat dangdut, Lesti dinobatkan sebagai jawara dangdut akademi musim pertama tahun 2014 silam. Kualitas vokal serta usaha kerasnya mampu membuat Lesti eksis hingga saat ini. Paling menjadi sorotan adalah kehidupan Lesti yang sudah berkecukupan. Dulu tinggal di hunian sederhana, kini menempati rumah besar berfasilitas lengkap. Mantan kekasih Rizky Dea ini juga tetap memenuhi semua kebutuhan keluarga. Salah satunya adalah membiayai pengobatan sang ayah, Endang Mulyana, yang menderita penyakit tumor. Untuk diketahui pula, Lesti kerap menyempatkan waktu mengajak keluarga berlibur. Kehangatan di keluarga Lesti memang tidak bisa dipungkiri, dapat membuat siapapun yang melihat menjadi iri. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.